Bank Syariah Indonesia menghadirkan posko mudik lebaran di 3 titik selama masa mudik lebaran 2024. 3 titik tersebut meliputi rest area Tol Cipularang kilometer 88A, Tol Cipali kilometer 166, dan Masjid BSI Bakahni Lampung. Ketiga titik posko mudik juga terdapat Masjid BSI yang dapat dimanfaatkan pemudik. Para pemudik juga dapat menikmati jasa pijat gratis, mendapat takjil gratis, serta melakukan top up e-money. Posko mudik BSI juga menyediakan permainan untuk anak-anak yang mendidik, di mana anak-anak dapat bermain sekaligus belajar mengenai JISWAP. Jadi ini posko mudik BSI ya, kerjasama sama teman-teman dari BSI Maslahat. Nah, kita akan buka di 3 tempat ya. Yang pertama di sini, karena kebetulan kita ada di sini. Yang kedua di kilometer 166 Cipali yang ke arah Cirebon. Kemudian satu lagi di Bakauheni. Karena kita juga punya masjid di Bakauheni. Jadi kalau pemudik nanti akan mengarah ke arah Jawa Barat sebelah selatan ya, ke Bandung, ke Garut, ke Tasik, bisa mampir di sini. Nah, kalau pemudik akan mengarah ke Jawa Tengah, Jawa Timur, atau Jawa Barat bagian utara ya, itu juga bisa di kilometer 166 Cipali. Dan yang ke arah Sumatera, itu begitu keluar dari penyeberangan Bakauheni, bisa nanti mampir ke Masjid BSI juga di Bakauheni. BSI juga bekerja sama dengan BSI Maslahat yang menyediakan sejumlah layanan, seperti berkonsultasi seputar JISWAF, serta dapat menyalurkan zakat fitrah, zakat mal, infak, dan sodako. Selain itu, BSI juga bekerja sama dengan Kementerian BUMN untuk melaksanakan agenda mudik bersama. Kemudian juga kita juga bersama-sama dengan Kementerian BUMN, ada program mudik bersama. Nah, itu insya Allah besok akan acaranya di Jumat besok. Nah, kita juga ikut kontribusi untuk penyelenggaraan mudik bersama dengan Kementerian BUMN. Dengan dibukanya posko mudik ini, BSI berharap masyarakat dapat melaksanakan mudik dengan lancar dan selamat sampai tujuan. BSI juga berharap dapat menyertai kehangatan lebaran sebagai sahabat finansial, sosial, dan spiritual.